it's incredible this is my dream when, uh, when I was a child I was uh, want to race here, at here because I see my brother race here so I want to be like him so uh, World Super Sport uh, 300 and the champion also and the yeah, first we will keep uh, stay low and don't want to uh, and the first ever Indonesian champion in world championship uh, go up and yeah we will see to, uh, next year i will do all my best again i want to say thank you to all my team and my team my brother and also my family my girlfriend and all uh, people from indonesia for support me i want to say thank you and yeah Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di RYD31 Media Pada video kali ini saya pengen bahas Momen-momen Aldi Shatya Mahendra Ketika menjadi juara dunia World Super Sport 300 Di sirkuit Heres Spanyol 2024 ya. Jadi, momen-momen kayak gini Saya sempat kayak terdiam Dan kayak nggak nyangka ya Bahwa ada pembalap Indonesia Yang dimana dia bisa menjuarai kejuaraan dunia World Super Sport 300 yang ini adalah kejuaraan yang basic dari Superbike ya. Jadi dari World Super Sport 300 lanjut ke Super Sport dan di kelas tertingginya adalah World Superbike. Dan belum pernah ada pembalap Asia Pasifik yang pernah juara World Super Sport 300 dan Aldi mencetak sejarah buat Indonesia dan juga pembalap dari Asia Pasifik yang pernah juara World Super Sport 300. Bisa kita lihat. Nama-nama pembalap yang pernah juara di kelas ini tuh ya seperti ini ada pembalap dari Spanyol, ada Belanda, ya kan? Tidak ada nama pembalap dari Asia Pasifik. Pesertanya banyak banget dari berbagai negara. Totalnya kurang lebih ada 35 ataupun 34 pembalap yang setiap balapannya dilaksanakan kelas World Super Sport 300 itu negaranya bermacam-macam mulai dari Spanyol, Italia, Belanda, Australia dan lain-lainnya Brazil. Hah. Benar-benar kalau saya nontonnya, tadi saya bilang sampai terdiam bagaimana momen seperti ini. Yang biasanya saya nonton seperti ini, yang juara dunia kalau nggak Spanyol, Italia, ya kan? Itu negara-negara yang biasa banget juara dunia di kejuaraan balapan motor, mau itu superbike ataupun ya MotoGP ya Grand Prix. Indonesia pernah juara dan sering juara di kejuaraan seperti Asia Road Race Championship ataupun Asia Talent Cup. Tapi di kejuaraan seperti ini yang dimana pesertanya dari seluruh dunia yang tadi saya bilang itu belum pernah dan baru Aldi aja ya. Saya berharap Aldi ini musim perdana dia, dia buktikan dia langsung jadi juara dunia. Mudah-mudahan di 2025 dia naik kelas dan dia terus bertumbuh, belajar dan menambah lagi tingkat skill dia untuk bisa terus ya, semakin jago dan semakin kuat untuk bisa membawa nama dia sendiri setelah itu negara ya kan. Kalau pembalap demikian dan Indonesia jadi semakin dikenal di dunia. Ini yang saya disebut momen di mana Indonesia bisa dikenal oleh dunia dengan prestasi kalau buat saya ya demikian tunjukkan dulu prestasi dan Indonesia akhirnya terkenal dan penonton dari seluruh dunia akan bertanya-tanya Indonesia Indonesia di mana di mana dan segala macam ya momennya kayak gini tuh benar-benar terharu banget ya buat saya sendiri ini sangat-sangat mengharukan seluruh dunia melihat dan anak putra bangsa bisa menunjukkan kalau Indonesia memang jago balap juga bukan sekedar olahraga yang lainnya yang memang Indonesia juga terkenal dan suka juara jadi kalau buat saya ya saya nggak salah suka banget nonton balap ya karena memang prestasi pembalap-pembalap Indonesia di kejuaraan dunia itu ada. Jadi bukan sekedar halusinasi ataupun sekedar ya FOMO-FOMO aja di awal doang jago tapi berikutnya ya tidak tidak ada prestasinya bahkan ya cuma jadi ya begitulah. Mungkin kalian tahu kan seperti apa yang saya maksud. Ya, selamat buat Altisat Setiawan Hendra dan juga Yamaha Racing Indonesia akhirnya pembalap binaannya dapat uh, juara dunia dan memberikan prestasi yang baik. Bagi namanya, ya kan, nama Aldi dan juga nama Yamaha Racing Indonesia, selaku yang mensupport Aldi di kejuaraan ini, dan juga Indonesia cukup bangga dan sangat bangga. Pastinya, pembalap-pembalapnya seperti ini kedepannya akan lebih banyak lagi, dan penontonnya juga semakin happy, enjoy, dan terus support apapun yang didapat pembalap-pembalap Indonesia di kejuaraan dunia, karena memang tidak mudah dan juga ya sangat kompetitif banget. Ya, saya nggak bisa berkata-kata. Hasil balapan mungkin akan saya upload di konten selanjutnya. Akan saya bahas dan ada salah satu, salah satu momen ini mana saya gergetan banget dan cukup kesel. Tapi ya, saya bersyukur Aldi bisa juara dunia. Tapi paling nanti saya akan jadikan salah satu konten setelah konten ini ya. Bagaimana uh, hasil balapan race 2 World tiga Super Super 300 di sirkuit Jerez Spanyol 2024. Pengen nangis sebenarnya kalau saya jujur pengen nangis kayak terharu banget dan... Eh, bangga dan sedikit pemberitaan dari Indonesia lebih tepatnya tapi prestasi yang membuktikan bahwa akan harum sendiri ke depannya nama Aldi Syadra Mahendra. Oke, okay. kalau kalian pengen tahu sepak terjang Aldi Shatema Indra bisa cari di di playlist channel tiga 31 media Saya cukup rangkum bagaimana sepak terjang Aldi Shatema Indra mulai dari kejuaraan Asia, lanjut hingga kejuaraan Eropa dan kejuaraan dunia ya. Saya udah buatin di channel ini ya walaupun tidak dari zamannya Aldi masih kecil tapi paling enggak ya saya ngikutin juga dan bangga banget. Oke, okay. sehat-sehat buat semuanya teman-teman yang telah menyimak video ini sampai selesai dan terima kasih Aldi sehat-sehat buat dia semakin bertumbuh semakin kuat dan buktikan bahwa dia sangat berpotensi menjadi pembalap kuat di kejuaraan dunia kita akan dukung terus semua pembalap Indonesia siapapun itu prestasinya pun bagaimana tapi kita akan dukung selama mereka uh, dalam lintasan yang bagus ya maksudnya dalam eh uh, yang baik dan juga bagaimana cara dia bersikap dan juga bagaimana cara dia uh, berlomba ya kan tanpa harus mungkin merasa di posisi nyaman sudah sampai di kejuaraan dunia dan tidak memikirkan prestasi ya buat saya Pembalap ya tujuannya menang dan buktikan di lintasan. Sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.